Menjelang HUT ke-79 Republik Indonesia, RI, Satlantas Polres Fakfak Papua Barat membagikan sebanyak 50 bendera merah putih. Pembagian bendera merah putih secara gratis kepada pengguna jalan di Jalan Diponegoro, Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut, Satlantas Polres Fakfak melaksanakan apel persiapan yang dipimpin Kaurbin Op Satlantas Polres Fakfak, Ibda Ircamni, diikuti oleh seluruh personel Satlantas. Pembagian 50 lembar bendera merah putih dibagikan kepada pengendara roda 2, R2, roda 4, R4, dan roda 6, R6, yang melintas di lokasi tersebut, kata Kapolres Fakfak, AKBP Hendriana kepada TribunPapuaBarat.com di Fakfak, Jumat, 9 Agustus 2024. Dikatakannya, pembagian 50 lembar bendera merah putih ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan mempererat tali silaturahmi antara kepolisian dengan masyarakat. Pembagian bendera merah putih ini merupakan bentuk dukungan kami juga terhadap semangat nasionalisme menjelang Hari Kemerdekaan RI ke-79, tuturnya, pihaknya berharap, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap simbol negara, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta tanah air yang mendalam. Dengan adanya kegiatan ini, sebetulnya kami ingin masyarakat Fakfak merasa lebih dekat dengan makna kemerdekaan dan turut merayakan dengan penuh semangat, katanya. Untuk diketahui pula, kegiatan pembagian bendera ini akan dilaksanakan olehnya pada beberapa titik pertigaan dan pusat keramaian menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!